Gila sih, ini tuh lucu banget. Eh Darren, coba deh lo buat kayak beginian. Pasti lo bakalan lucu, sumpah. Gua begitu. Gak lah. Gua yang kalau begini gak cocok begituan, gila kali lo. Ini yaudah, gue juga gak maksa tuh. Lagian, lo itu gak ganteng, sumpah. Jadi gak usah belaga kalau lo itu orang yang paling ganteng. Masih gantengnya juga bapak gue tuh. Udah, gue mau pergi aja. Bye. Mampus gue, pasti dia itu marah banget sama gue. Udah, terpaksa gue lakuin. Eh Rinka, gua boleh minjam bandel lo gak? Sebentar aja. Gila cuy, ganteng banget. Boleh kakak, hehe. Woi Cah, Darren kemana? Biasanya nempel aja tuh sama lo. Ya gua gak tahu lah, emang gua emaknya. Cah, coba liat sini deh. Iya apa lagi sih? Eh, buat I love you eh Cah. Cheryl, aku akan pergi keluar kota. Kamu jaga diri ya. Aku pasti bakalan kangen banget sama kamu. Iya, aku juga bakalan kangen sama kamu. Tapi, kamu jangan lupa sama janji kita. Iya, aku gak bakalan lupa kok sama janji kita. Aku bakalan setia terus sama kamu. Ya udah. Nah Cheryl, kamu pergi dulu ya. Takutnya, kami nanti ketinggalan pesawat. Dadah Kak Kenzo. Kenzo, gue datang. Gue kangen banget sama lo. Gue ada di kota ini. Kenzo? Cheryl, kenapa lo datang? Maaf mengganggu kalian. Aku pamit. Dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart, 'cause we both thought that love lasts forever. Eh, lo sukanya sama siapa sih? Gue liat lo biasa aja tuh kalau deket cewek-cewek. Iya juga ya, gue juga kepo, Darren sukanya tuh sama siapa. Lo penasaran gue suka sama siapa? Iyalah, secara lo kan buaya darat. Cewek manapun pasti jadi cewek lo. Ya udah, bentar ya, biar gue kasih tahu. Jadi gini, gue itu suka sama cewek yang kepoan. Ya kayak yang di belakang gue ini. Maksudnya dia suka sama gue? Gendis, apa-apaan ini? Bagus lah kalau lo udah tahu. Lagian lo sadar diri kak. Lo itu jelek, cupu, malah miskin lagi. Wajar lah kalau gue selingkuh. Udahlah, kita putus aja. Bye. Ya ampun, kasian banget sih. Cantik-cantik kok pacaran sama orang yang miskin. Malah cupu lagi. Terus gue harus cari cowok lain gitu. Dan cari cowok yang lebih sempurna dari dia. Gitu maksud lo. Kuat. Gue gitu. Enggak sih. Tapi kalau lo nyadar, ya berarti memang iya dong. Iya, awas aja. Wah, kirim bodyguard ke sekolah aku. Sekalian juga bawa helikopter ke sini. Lo juga punya helikopter. Kalau mimpi, jangan ketinggian. Ntar kalau jatuh sakit tahu. Ya udah, lo lihat aja nanti. Nyom, gilipin. Padian. Ini beneran? Oh, tunggu. Darren kemana cuy? Selamat pagi Tuhan. Bagi semuanya, dikarenakan guru ingin rapat, bagi bendahara, kalian diwajibkan untuk menagih uang kas. Siap, Bu. Nih buat lo, karena gue kaya nih ya, gue kasih lebih deh buat lo. Eh, bodak, kalau kau mau ngasih lebih, ya langsung mau ngasih lah. Pamer segala lagi. Oh iya, nama lo kemarin siapa? Adudu Kepala Ijo ya? Adudu Kepala Ijo dong. Siapa lagi ya yang belum? Hah? D ada, M ini, E, A, An, Damian kali ya? Heh, kamu gak usah pura-pura tidur, bangun. Oh, gak mau bangun.
Good morning class. Jadi gue ini punya undangan buat bukber. Kalian semua datang ya, terutama Kak Darren. Wajib datang banget. Emangnya wajib banget gitu kalau Darren datang? Enggak kan? Asal lo tau ya, kalau gak ada Kak Darren, acara ini gak bakalan ada. Gatel banget kayaknya lo boy. Darren itu udah punya pawang ya. Tapi cukup nangis, mampus kau. Hehehe, emang gue peduli. Apaan sih? Lepasin gua enggak? Gak mau. Udah lah, Kak. Oh iya, cewek-cewek kalian yang kecintilan itu gimana? Oh, gue tahu. Pasti mereka mentalnya tipis kan buat nemuin gue. Dia apaan sih lo? Mereka semua datang kok. Masa iya sih? Gua enggak yakin tuh kalau mereka semua datang. Oh, gue juga enggak yakin tuh kalau mental gue tipis. Ini tuh aneh banget. Gue tahu. Gimana kalau kita bilang aja sama Bu Guru? Yolah, kita pergi. Jadi gini, Bu. Belakangan ini Selin itu banyak berubahnya. Dia juga gak mau main sama kami. Jadi maksud kalian ini apa? Coba deh Ibu lihat ini. Abah-abahan ini sekarang. Kamu panggilkan Selin. Ajak dia ke kantor. Siap, Bu. Mereka semua di mana sih? Ini udah mau masuk loh. Selin, kata Bu Guru, kamu dipanggil ke sana, ke ruang guru. Wah, emangnya aku ada buat salah ya? Ada apa ya, Bu? Ibu manggil saya ke sini. Alasan saya memanggil kamu adalah untuk menjelaskan mereka semua hanya hayalan kamu. Diam kau. Itu kenapa ya rame-rame? Di sana ada nenek-nenek yang jual kertas yang mengetahui jodoh kita. Bye-bye. Wih, menarik banget gak sih? Beli ya guys, penasaran. Ibi, jadi lo percaya gitu sama yang dijual nenek itu? Gue sih enggak ya. Masa sih itu fakta? Kayaknya enggak deh. Tahu tuh, memang dasar otak mereka itu senger. Gak bisa bedain mana yang salah dan mana yang benar. Bye-bye kau. Dia mah kalah. Gimana kalau kita borong aja warungnya? Nah, kalau gitu gue setuju. Gendis, kamu tadi juga beli kan? Coba deh kamu buka, mana tahu lo jodoh gue. Kamu kali bapak kau, mana ada aku jodoh kau. Lawak dek.